orang baru jangan sadaya. Ya udah sok mau ikut mah. Tapi tuh enggak tangguh kabudakna ya. Sok menyekusnakeun tong mengidit. Ternyata emang tepatnya, wih, serem banget ya. Iya. Ini ada Mama Hersan, kemana Mama Hersan? Katanya mau itu. Iya, mau ke sini katanya. Mau ke sini. Kayaknya dia ngumpet di pojok. Gitu. Coba panggil, coba panggil. Panggil John. Panggil John. Tulisannya Mang Ersan udah lama enggak muncul. Nah, ini kayak Kang Ersan nih. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Yang penting kita sehat. Nikmat yang paling berharga. Karena kelihatan lihat dari pipinya udah beda, Kang. Kayaknya makan terus nih, enggak tahu tidur terus, enggak tahu makan terus ya. Tambah tembem. Iya, ini belum pernah masuk sini. Oh, benar. Oh, nanti setelah Kang Ersan katanya dia udah ngomong Kang Ersan dulu. Sip 2. Saya mah apa ya merasa kangen Kang Ersan yang waktu perdana yang di Cijati itu yang wah mantap yang luar biasa sampai gawang dia udah masuk SNI ya jebol SNI kesurupan kan kata mata pelotot dan keluar interior keluar. Saya mah kepengen lagi kangen. Udah lama sekarang Kang lagi gapit Oh. Tapi yang ngomong mah udah emang jin ya bukan Kang Ersan. Jadi enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Coba Kang sama Rizkia tuh. Katanya pengen belajar. Beliau kan baru putra kama. Baru masuk dunia kayak gini tuh. Jadi sebelumnya memang enggak ya? Iya belum kenal dunia gini mah nggak percaya katanya unyu dulu berarti ya sekarang tapi sempat cerita ya Kang Rizkia emang udah ada minat terus pas di pohon rambutan tuh Kang dekat rumah suka sengaja mau masuk gitu, jin yang di pohon rambutan coba mungkin ya coba cuman jinnya jin yang di pohon rambutan lo berbulu ya Kang ya? Berbulu. Ya berarti kan Rizkia juga ada rambutnya kan? Rizkia berbulu. Kakinya maksudnya sama dada. Ya dada. Jangan dulu negative thinking ya. Oke. Berarti siapa nih sekarang? Kang Ersan mungkin udah belum fit. Kita coba satu sosok lagi kan kira-kira yang lagi apa dua nih? Boleh dua lah. Mau pengen ini, tahu. Ini saya kan ada yang mirip Keraya, ada yang tinggi besar. Kok itu sama-sama tinggi besar, sama-sama berbulu, tapi beda. Beda. Oh. Nah, satu-satu aja. Oh iya. Kang Arif sama saya aja coba. Jadi yang gorila kemana? Yang gorila Kang Arif yang mana? Yang gorila apa yang ada percakapan? Terserah. Ya udah sok. Satu-satu apa? Satu aja. Langsung berdua. Nanti aja satu-satu. Oh, satu-satu. Satu-satu Kang. Kalau berdua enggak. Tap. Kok saya? Masih emang pokoknya di sini harus banyak aja. Harus banyak. Oh, ini Kang ada pesan dari temen ya. Caranya biar gak penakut tuh kayak gimana? Gak penakut. Ya justru jangan takut sama gaib, sama jin kayak gitu tuh. Caranya kayak gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sendiri dulu sebelum bikin konten ini penakut dulu. Cuman ya memang kita tiap syuting jadi kebiasaan. Ini karakternya tuh ada yang lucu kan ya. Ada yang serem. Kadang kala juga pernah kan merasa ya sudahnya keeng gitu kan. Seperti ada aja gitu ya. Ya sebetulnya sih kalau rasa takut itu sendiri semua orang pasti ada rasa takutnya, itu manusiawi ya. Sebenarnya seberani apapun orang itu pasti ada rasa takutnya. Cuman bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut tersebut sebetulnya? Dengan contohnya kita takut dengan hal-hal seperti ini, coba aja ikut terjun ke dalamnya. Itu biasanya nanti kalau udah terbiasa, pengalaman Kang Deddy ya,
Kali mungkin tadi juga penakut. Kita takut air ya. Nah, kalau ada air itu ya kita paksain masuk. Paksain. Kita belajar renang. Laut bukan, juga. Gitu. Bukan kita lari. Gitu. Kita cobain renang gitu. Insya Allah bisa. Beda sama dengan anjing ya. Itu kan ganas. Sama. Kalau ada ketinggian, masa kita harus takut ketinggian nih. Kalau aku kan bayang dulu. Bun ya. Jadi kalau kita takut kucing juga, tinggal melihara kucing. Takut istri. Melihara istri deh. Tapi hampir sama ya. Menurut saya pengalaman itu hampir sama. Karena kita belum mengenal. Itu karena kita sama saya juga takut dulu. Penakut. Bukan enggak? Oh, terbiasa ya. Terbiasa ya. Intinya terbiasa. Karena belum. Iya. Tapi kalau menurut Al-Qur'an mah itu takut gimana dong Al-Qur'an. Ya, takut ya. Ya jangan takut sih, kena jangan. Intinya harus kenal jadi gak kenal atunya. Nah, kenal gak sayang. Gak saya. Minimal sehari 3 kali ke tempat angker aja. Gitu ya. Tempat ya. Biar terbiasa. Sebenarnya kalau kita ke tempat angker itu ya gaib-gaib itu sebenarnya udah tahu kita itu niat apa. Kalau kita niatnya jelek, butuh mengusik-usik lagu mungkin dia juga. Iya. Tergantung juga ya niatnya ya. Berarti tergantung kitanya sendiri ya, Kang ya? Dari hati masing-masing. Caranya kan itu kan makhluk halus, lebih halus lagi mungkin jadi tahu perasaan kita kadang-kadang mau niat apa ya, nih. Harus mengenal dulu kan ya. Iya. Dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa subscribe. Kita kembali ke laptop. Iya. Apa tadi sok gede ya? Dengerin dulu ke Kang Aris. Kita coba masukin satu sosok yang bikin penasaran aja, teman-teman. Ini blasteran ya. Blasteran antara genderuwo dan gorila. Kayak genderuwo gitu kan. Chan. Macam di bayang-bayang tuh, bayang-bayang. Susah banget kayak ngomongnya. Kalau kamu pengusaha di sini bukan? Ain. Oh, bukan. Ain. Cai. Ain. Mau di mana? Oh, di kebon. Kebon. Barang. Oh, sama bar. Oh, pusaka peninggalan Mataram. Prajuritnya. Peninggalan prajurit. Tinu naon? Tombak. Tombak. Keris. Pujang. Nah, arit gitu mah. ATM. ATM. Nah, ya. ATM. Panjang gimana? Oh, pistol. Keris. Keris. Oh, keris Mataram. Etan gorila itu nau. Ngalilir. Enggak ada, Kang. Harusnya kan pilihan ganda gitu kan. Iya. Itu yang gorila. Gorila sah ya tata gorila teh. Di bangsa anjen loba. Naon? Bangsa anjen anu caricing di eta pusaka-pusaka di senjata-senjata eta. Loba. Emang arisian bawa anak ti dituna. Atau geus aya di dieu jadi asup ka dinya. Teu. Gorila na ya. Loba di barang pusaka, loba. Loba. Joko di asin. Hari anjen teh baheulana anu melihara kitu. Ah iya. Tong ada kicin di dieu. Iya tah. Bukai. Kan sia? Ini ada yang ada yang punyanya itu sudah tua. Dia memperlihatkan. Aki-aki. Rupana sarua jeung anjen eta anu caricing di dieu. Beda-beda ya. Naon wae teh. Berarti
kategori lama lain sesaha anjirnya, beda bebaturannya. Lain. Nah, kenal. Itu wawu. Tapi yang berdampingan cuma tempatnya sama gitu. Wawu munding. Marahan. Lain ngebabat bangsa gai. Lain. Eh, kena yang ngomong. Cari kansel. Sok. Bah. Kalau bangsa lain. Jangan cari pembuangan. Yang macakan nongko yang mirisnya. Nah, itu sosok nu gede saha itu nongko kan we? Itu apa? Masih ngiru pelatunya. Ya, ada penasaran sih sok anjeun ningali ke wae gitu kan. Ai sugan teh ari lanceuk jeung monyet tadi teh. Mah hidung apa ya? Kalau hidung apa ya asa mulut teh nya. Cuma jika bangsa Kurawa teh di pewayangan mah. Ima singungan. Iya. Eta ge sorangan jika gatot gaca. Ya, so waktu non informasinya ya. Hei. Jadi dia tuh bukan sahabat apa. Kasih bilang bukan sahabat bersin tuh. Musuhan. Pain gorila mana? Hei, sini sini sini. Sini sini sini. Sini. Ini sosok yang tinggi besar tadi ya? Yang gitu. Oh, gitu. Oh, tarik. Yang dilarang lu. Ulah kabar dia. Ulah, oh. Tapi lempang di tengah wae. Oh, sini dia. Heup. Iya, tenu gorilanya. Udah cah, babaturan enggak tinggalin. Ayo. Hadi. Hadi, hadi. Ayo. Iya, nah. Oh, iya nu ningali tadi teh ya? Iya. Ah, oh, karena saya ningali tadi. Oh, karena saya. Duaan. Empok ke. Heeh. Aing. Saha, ieu teh jadi ngajegang we di sasak we ajeun ngajegang. Heeh. Si gorila ieu teh. Oh. Ya. Kunaha nyari pelangkakan. Jeung. Kesah dong. Ayo bari tuh. Tadi ieu kumaha ieu? Saha ieu na? Kemana di itu ayah bangsa non di itu teh? Tong loba di tengah sasak gerah jadi biung. Ayah balad anjen loba di itu. Hah? Wah ini wasan ini tempat. Wah kemana loba? Wasan kemana? Apa loba? Kesila cacing diri anjen. Kesila. Tak ada cenek naik. Di dia lah bapa saya. Oh, ay, anjen kelompok na loba anggota nak. Tu sorangan. Tadi apa kasih aki tadi? Eta saha sih akhir sih? Kokolot dia. Kokolot dia dia. Tapi aing sih berit. Mundingnya. Munding berartinya. Berartinya saukurnya ho nya. Tadi. Masuk kejar main wawu tapi tak ada tempat tanya gitu biasa deh nyawa si Ersan teteh gitu tapi tak ada tanya basok nggak ganggu untuk acara. Oh gitu kumaha tak cara mengganggu nak ayo hilang tapi nyala kapan kita coba paket. Terus cuma ngagetin kan, kamu magang? Iya. Oh. Ngagetin orang jalan, ngeruaskan. Bawa
Oh iya. Ya itu tergantung orang nah. Orang yang bisa melihat gitu, ada yang enggak. Jadi sensitifis ini ya, sensitifan orangnya ya. Buka pusaka ente. Tapi dan tadi. Hah? Sebenarnya ulah lu enggak tahu orang. Kenaon? Kayak masuk tong kan. Bayo. Ulah ka urang ulah. Kayo we ka ajael tah. Tong. Semoga aja saya. Netos sekampungnya. Sok asuk. Super itu tong nempo na baik gitu. Cuma masuk kan. Ulah. Jadi sosok ini teman-teman agak jahil juga, dia merasa paling hebat di sini ya, merasa berkuasa. Jadi mengganggu kita mengagetkan itu ya. Mengagetkan. Sayang lihat mana ya, kita bertanda tadi ngobrol-ngobrol pas ada niatan ya, dan niatan kita untuk memasukkan kita Ersan. Nah Kang Ersan itu udah muncul kak ya. Dia langsung muncul Kang Ersan ada yang pingsan. Nah sebenarnya itu yang masuk Kang Ersan. Cuma tadi saya Kang Ersan malah nutup nggak mau lagi ngapit, jadi pas saya keluarin yang kemarin masuk sendiri ke saya gitu. Minum dulu kan? Kemarin capek. Tapi jadi gini ya teman-teman ya, ini silahnya kan jembatan. Dulunya kan mungkin kan ini penerangan pun nggak ada mungkin ya kalau di sini. Makanya pantas lah kalau banyak sosok-sosok lain di sini. Itu yang gelap-gelap, yang sunyi, air itu kan yang disukai. Buangan mungkin itu. Oke. Harusnya ini jembatan harusnya dicahaya ya. Ya ada sebetulnya sebelah sana juga ada lampu kadang-kadang, cuman kadang-kadang mati, kadang hidup. Jadi cuma ada yang sebelah ini yang sering aktif nih. Gitu. Jadi tetap masih gelap ya. Kurang penerangan. Apalagi sekarang jalan jelek. Tuh. Berarti yang tadi yang kepala berdarah itu korban kecelakaan. Nangis terus katanya. Kesakitan kayaknya katanya. Tapi kalau korban kecelakaan itu kan gini kan, saya masih korin ya. Tapi kan orang itu memang udah dibawa ya kan. Tapi si korin memang tertinggal di sini tuh, nggak bisa dibawa kan, nggak bisa ditarik ke rumah atau gimana? Menurut Kang Asep sepengetahuan. Menurut saya ya, itu bisa aja korin ya, tapi bisa juga itu jin. Yang korin ibaratnya gini ya, kalau ada yang kecelakaan meninggal, nah sangkaan masyarakat orang yang meninggal kecelakaan itu kesempurna. Nah disitulah setan atau iblis ya, jin untuk memanipulasi dia menyerupai orang yang kecelakaan yang itu sudah meninggal. Biar beranggapan setiap orang yang mati kecelakaan itu ketayangan. Padahal kan kalau setiap nyawa itu kan dikubur. Terus yang di bahan pertanyaan kalau dikubur, yang jadi bahan pertanyaan sama malaikat, berarti kan roh. Biasanya yang tertinggal di dalam kubur. Terus korin biasanya suka ada di atas kuburannya. Bisa jadi aja ya. Tapi menurut saya itu yang ada di sini walaupun dia ngakunya korin atau apa, dia sama aja jin juga untuk sebetulnya menjebak keyakinan kita. Ya kalau yang namanya ruh udah nggak ada di sini kalau dia meninggal. Oke teman-teman, mungkin sampai episode Mitrak Amal malam ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng, like and share. Jangan lupa komen. Kalau ada iklan mohon jangan di skip ya. Videonya langsung diputar, jangan di download.
Kalian bersama kami di Tutra Kamar. Cedakan kau ingat. Halus gitu.